Katipun apa andi salah ke anak Adam pada muslimah, tapi orang ngah lah ampun depa umur. Katin apa cara nak minta sabar? Tentu pun jangan lembab bahwa setiap pertikaian nak foto Adam itu bekal apa pangki bagi najiun Allah Subhanahu Wa Taala. Innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Saling mamatul. Mungkin ada tiga keselamatan kaba matur. Di matur kapi abtina teman eko pesta salam, abtina teman dani ke teman dani kemudian semacam mana ke kapi. Bahkan jangan lembab pada kisah Hasan Ibn Abi Sinan ke dintah rajulun salihun wari'un. Rajul orang laki soleh wari beliau kak dintah eh situng sa 40 tahun dalam biografi beliau 40 tahun beliau kak dintah lah. Malam tak bu ambu asolat malam siang tak bu ambu ni kak basa tentu pun nang kecuali waktu-waktu si haram beliau kak dintah dan lagi kena dapat umur eka mimpi tentu pun mimpi tak ada di dalil kan kak dintah di taknis yani. Beni dalil di taknis bahawa dan ma fa'ala Allahu rabbu ma fa'ala rabbuka bika napa saya kelaku Allah dak kesampian pa hulai beri ini ke kepada kami tapi ten kula sampai semakin tak oleh ngalak manfaat sekali boh bisa nah ten kula to man ngincam jarum bi ibratin astairuha min jirani wala maruta bada jarum ngincam dari tetangga bi ten kula lak babeli berarti ada tos orang nikah ngalak laki napa pun tan. Tentu ya pun lagi bakal ya halal lagi karena benihkan yang sengaja. Cuman potos dan ikan dan ikan ibu tamu. Potos dan ikan ibu tamu. Potos dan ikan ibu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu sampai 10 tahun lebih beliau dari ibadah orang yang kemimpi. Datang ngojang. Anak pemari urusan dari para malaikat. Karena rakyat itu ibadah segi urut. Dapat umur benih sama aja. Sehingga ada permasalahan. Sekongang ada permasalahan. Berat. Badan kita cuma setabiin kali itu sekali itu juga. Akhirnya beda matur dah ke Imam Nawawi. Imam Nawawi dan kula ada orang yang sepup. Dan kula lembab takbirun dah ke walidain. Mungkin menyala dah ke orang sepup. Dan kula seteroi sepura. Kita ada lain. Beliau beri pitotu la'allahu dalam kitab fatwa saya tahu Syekh Ibn Hajar saya tahkik Ibn Hajar apa kon babanya istighfar ben asad wa qaqida orang kelak dari yang sepon karena orang enyo ona kisapora bi orang kak dintah bi Allah yang kak derajat bahkan kon lakong anak inna rajulan turfa'u darajatu fil jannah qalu anna qala anna li anna hadha anna li hadha ya Allah ya Rabb qala bi istighfari wa ladika lak ini ona ki sapora ka itu angangka de terjet ya ketika terjet terjet angangka rep arpan baki nare kana e perpatu dan ka de to bekal matur de Allah abtina andi hak se bekal nuntut dore ka itu cuman abtina beri terjet tengki gara-gara ini ona ki sapora bi ka de maka ka de to se biasa ya jera ki bi rukuru ben mare afajang kula ban panjenengan istighfarah e tambahi dari istighfar cara Rasulullah istighfar Rasulullah Nabi setelah salat astaghfirullah 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 tallaqali tapi kita pun astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li muallimiyya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin muslimat ashabil huquqil wajibati alayya orang sepeda itu kol orang sepeda kopes sandal atau mana gas sambi sambian man kata ke sekolahan posang nemata sandal yang jam kan teteh kan gosap istiqlala haqqil ghair la ka din to enyo lagi sabora yang ka terjadi tapi Allah lagi pada waktu tuntutan kongang orang gak itu tak nuntut.